Seatbelt. Nah, seatbeltnya belum. Kalau udah mobilnya miring, dia nggak akan bisa ditarik seatbeltnya. Nah, jangan lupa jari di jempol di luar. Ya. Pelan-pelan masuk satu, L. Tambah gas sedikit. Up. Nah, cukup. Tambah gas sedikit. Up, mundur lagi, ambil momentum, mundur lagi, terus, up, ya maju, tambah gas ya, setirnya lurus, tambah gas. Tambah gasnya. Terus. Ban depan kiri muter, Bang. Pak, kayaknya enggak masuk nih, Pak. Hah, enggak masuk. Coba, coba. Maju. Oh, jalan kok. Jalan. Kurang tega. Ayo gas, pencet. Mundur lagi dikit. Jangan dibelokin. Jangan dibelokin. Terus, tambah gasnya. Up. Gak apa-apa. Empuk tanahnya. Tambah gasnya. Gak bisa, mundur lagi. Ada pohon kan itu. Nah. Up. Terus tambah gasnya. Setirnya jangan dibelokin. Digas. Gas. Masuk satu. Oh, digas nggak mau dia. Oh, nggak mau. Itu udah 4L ya? Sudah. Ah, itu tenaganya ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Ah, itu. Jangan dibelokin. Udah sendiri biar aja. Maju, mundur. Enggak bisa udah. Tambah gasnya bisa. Itu udah ditempel. Udah, Wins. Ayo, Wins. Ya, enggak bisa itu. Wins. Ah, itu, Bang. Belum dikempesin. Belum dikempesin. Bang, ini remote-nya. Bawa tali kita. Ada switch-nya nggak? Ini. Nggak, maksudnya wings-nya pakai itu kan kabelin dulu. Oh, pakai cut off ya? Ada cut off. Oh, iya. Kabelinnya buka dulu, kabelin. Ada. Kabelin buka dulu. Ya, trek lucu-lucuan jebakan Batman. Ya, cut off-nya pasang dulu.
Nanti kalau winchnya udah sangkut depan, narik winchnya pelan-pelan sambil pakai di maticnya di L, di gas santai aja. Oh ini kita plasma ya, bukan sling kan? Oh kalau plasma langsung situ nggak apa-apa. Kalau sling bahaya dia. Udah dasar ya kok? Belum pernah ini pakai ini. Udah dasar winnya? Iya, udah dasar. Hati-hati ada knocknya. Eh, dalamnya ada kena. Winnya udah dikena. Nah, coba tes. Wah, sarung tangan lupa bawa kita. Masih diikat. Belum pernah dibuka. Iya. Kita perawarin lah ini. Masih perawan. Ah, op. Dia bisa di itu enggak? Apa koplingnya dilepas, locknya di dari dalam. Enggak apa-apa itu biarin itu, Bang. Ikut aja nanti. Tarik tarik panjang aja dulu. Itu ada locknya di dalam, Bang. Bisa kepegang enggak? Ya, Pak. Ada locknya di dalam. Lock apa itu? Lock winchnya yang bentuknya L itu. Dibuka dulu biar gampang, enggak usah pakai remote. Kepegang enggak? Kepegang enggak? Masa di-lossin, enggak usah pakai remote. Yang L ini. Iya. Di dibalikkan. Kalau enggak ke atas ya ke bawah dia. Sambil dipencet dikit remote-nya biar agak enteng. Ulur dikit remote-nya. Remote-nya ulur dikit, Bang. Udah. Nah, tarik bisa ditarik enggak? Nah, udah, remote-nya tinggal itu tarik dulu. Sekali-sekali lah. Terus. Harusnya sih nyampe itu pohon. Sampai dong. Harusnya sampai. 25 meter lebih dia, 30. Yang mana ini? Yang kiri. Yang mana? Yang kiri aja. Ya, paling bawah, Bang. Bawah ya. Yang sebelah sini. Sebelah sana. Oh, depan. Ada penyakit tuh ya. Enggak kelihatan. Bagian bawah. Hop. Bentar. Cek dulu, bentar. Remote-nya dipencet, lepas, pencet, lepas. Jangan dipencet terus winch ininya, remote-nya. Oke, bentar. Satu-satu, maju sekalian. Satu-satu aja. Itu sampai L ya, Pak? Sudah, tapi saya ragu L-nya. Ya, sambil digas. Jadi pohonnya. Terus. Terus, gasnya konstan aja. Gasnya langsam. Ini kelapa. Ah, mantap. Mantap, setirnya lurus aja. Nah, gitu. Sip, mantap. Ih, pohonnya itu di sana. Ah, cakep. Kalem. Tunggu. Biar kenceng dulu. Tarik winchnya. Mantap, gasnya begitu aja.
Sip. Up. Bentar. Dicek dulu winch-nya, lepas dulu, jangan dipencet. Nah, dilihat dulu, Bang. Penuh kan nih, Bang? Ini kalau lewat sekali lagi sangkut lagi. Tapi pohonnya jauh. Enggak, kalau mau dari atas langsung digas. Jangan sampai sangkut ya. Nah, ini mesti dilihat. Awas, tangan jangan deket-deket, Bang. Tak lebih jauh lagi tangannya, Bang. Bentar, Pak. Nah, susah kan dia lihatnya kan? Ayo tarik. Matic netral. Bantu gas dikit. RPM 1000. Hati-hati ada yang tajam itu, Bang. Jadi gimana rasanya nge-winch? Oh, mantap. Udah pernah nge-winch? Belum. Baru kali ini? Iya, pertama kali ini. Nanti ada kali kedua, ketiga, ke 1000 ya. Iya. Kita di track Cemen. Lagi di Tanjung Morawa. Karena ada jalan lain kan? Ada. Kalau yang ke bawahnya nggak tahu, entah ada tangga. Nampak belum lihat. Kita coba. Kalau balik lagi ke sini ya harus gaspol. Jangan sampai sangkut. Pohonnya jauh. Pak, ini cuma tadi ya. Gak apa-apa, udah tempel aja. Tempel aja. Iya, tempel aja. Yang kotak hitamnya, karet hitamnya ditempelin langsung. Nah, up. Udah gitu aja dulu. Sudah. Dil, udah jalan dulu lah. Jalan dulu. Gasnya agak kuat. Yuk, kita coba ke sana jalannya. Oke kan? Seru kan offroad? Seru, Om. Tapi safety belt harus dipakai. Terus yang penting safety itu harus nomor satu. Offroad itu menyenangkan, tapi bahayanya juga banyak. Coba kita ke depan, ada nggak jalannya? Satu. Ada. Jalannya datar kayak gini aja, Pak. Oh ya nggak apa-apa, kita mau balik situ. Ya udah, bisa. Bisa kan? Cari. Ada jalannya. Cuman yang sana nggak tahu tembusnya kemana ya? Muter lagi sana ya? Nggak tahu. Ntar aku tanya lu. Mana sih asli? Oh itu. Ngadem dulu, ngadem.
pakai jaket. Bisa. Oke, pepet kiri aja. Gatel lah. Rumputnya gatel kali baru kena hujan. Oh iya betul. Aduh. Pokoknya kalau jangan sampai misalnya terjadi mobil mau kebalik gitu ya, tangan jangan keluar, pegang setir aja. Iya. Yang duduk di kiri pegangan sini boleh. Kita pepet kiri aja. Ini kalau salah ngegas, kita bisa meleset, jatuh. Kiri jauh. Karena itu lumayan dalam tuh di kanan. Raunkan ke sana nih, pinggir bed apa. Oke. Salah, oh ini. Kiri lagi boleh, karena pantatnya pasti akan geser. Kalem ya, gasnya kalem, karena dia pasti geser ya. Kalem aja, nah mantap. Ya, mantap. Kita jalan-jalan off-road. Karena tadi ban juga belum dikempesin, karena kita baru iseng-iseng. Iseng-iseng doang. Lagi survei dan habis hujan jadi tanahnya agak lumayan. Nah ini juga hati-hati, agak lempuk tanahnya. Terus kiri jauh. Wah. Kita lurus, siapa tahu ada jalan. Ada jalannya kayaknya. Kita lurus ya. Lurus aja. Nah ini biasanya pertemuan. Enggak. Kemana? Balik. Berarti balik sana lagi. Oh, ada parit. Iya, Pak. Uh-huh. Iya, iya. Kalau ada parit, tapi ada jalannya enggak? Kalau ada parit, soalnya itu bisa kita witch. Oh, enggak bisa. Oh ya sudah, kita lewat kiri aja deh. Di belakang. Belakang lebar, terus aja. Lurus. Bebas. Lurus terus. Kalau nggak ada, terpaksa kita lewat sana lagi. Tapi begitu turun harus digas. Pak, ya kalau mundur gini pak. Geter. Apa itu pak? Mesinnya nggak benar. Gitu pak ya. Wow. Nanjak lagi kita. Satu. Satu. Masih kita matikan. Bener. Aman. Gak saya dikocok mau dia? Mau dia pak. Oh, mau kiri, mau. Tapi tadi kok mati ya kan? Gas terus dulu, coba kayak gini, gas terus dulu. Karena. Kalem aja bisa nih kalem. Dia nggak berkuar dia. Oh itu. Ya. Kalau nggak, kayaknya aja dari tadi. Iya. Iya kan pak? Harus dikocok gas. Harus dikocok deh nih gasnya Dil. Enggak iya, maksudnya jangan ngeng, jangan datar gitu. Saya kan langsung bilang bubung-bubung gitu loh. Oh ini harus dikagetin gak sih? Ah dikagetin maksudnya gitu. Wah ada imbang mulia lah. Wah ada yang mobil apa itu? Hilux. Oh Hilux. Jimny. Taf pickup. Oh itu udah jalur. Oh tadi kita di bawah situ ya? Ya. Dua boleh. Kalau dua dia misalnya dari sini tinggal naikin aja. Gitu kan, enggak perlu dipencet. Tapi mesti pelan aja, cek gitu. Oh, kenapa dia? Mogok kah itu? Oh, lagi rescue.
lagi kenapa dia? Oh, warna itu. Oh, lah. Jelas. Enggak, udah itu ikut dia Bang itu. Enggak, kenapa dia? Oh, jangan digas. Jangan digas, maksudnya jalan-jalan santai. Biar enggak biar enggak dalam maksudnya. Ya, jalan kalem aja. Ini begini aja gasnya. Oh, masang ini bisi-bisi ini. Oh. Aku pikir apa? Aku pikir tadi tali-tali apa gitu. Rupanya besi. Wih, Pak nyangkut dia mau ibu. Dia manjat, Bang. Oh, ngambil bibitnya. Bibit pakai apa? Pakai besi itu. Manjatnya, Pak. Ngambilnya. Oh, manjatnya. Nah, kalau orangnya moreng dia, Pak. Orang dekat kali itu lagi tuh. Ya Pak, jalan normal aja Bang. Muter kita Pak, muter tempat balik tadi. Oh. Nah, kalau ini nggak sama aja. Ya udah. Yang gampang aja deh. Yang gampang aja. Kita nggak bawa jangkar. Kalau kita bawa jangkar tenang kita. Harusnya bawa jangkar yang di toko. Jadi kalau saya off road nggak bawa jangkar itu di mobil. Wah. Jangkar yang gimana Pak? Jangkar lipat itu yang ada di toko kita. Oh iya. Jadi kalau nggak sampai ke pohon, tinggal kita tancep aja mau di mana. Iya, tahu. Nah, ini coba dilepas aja. Ini satu kan? Satu. Coba lepas gas, lepas rem. Dia nahan nggak? Engine brake nggak dia? Harusnya low banget, tapi dia masih meluncur. Iya. Masih meluncur ini. Tuh, masih meluncur. Kalau kogas tadi ini, kogas ini lepas turun meluncur itu, masih langsung nahan dia. Hanging dia nih. Nah, ini beda dua. Nah, gitu dia. Wah, oh, ini udah langsung sampai. Nah. So kalau kita main harus dua mobil. Dua enak nih. Dua bawa strap panjang-panjang, strap, sakel, ya. Sarung tangan sama jangkar. Kita udah sampai lagi. Cukup untuk pemanasan hari ini, cukup kan? Cukup. Nah, cukup. Besok kalau mau lagi harus bawa persiapan. Gitu Nel, bawa mobil Nel. Harusnya nggak begini. Harusnya nggak begitu, harus memang harus diservis. Iya. Karena ini kan udah pakai 4L. 4L itu udah harus kenceng dia. Iya. Harus tenaganya berlipat-lipat ya. Ini kan belum masuk, Pak. Ini udah 4L kan? Belum lah. Hah? Belum, Pak. Ini di berapa? Waduh, udah bawa mateng belakang? Ini sudah. Udah? Udah nih, udah 4L. Oh, keren belum. Kayaknya nggak nampak. Udah 4L dan harusnya tenaganya lebih gede. Oh, iya. Terus ini langsamnya juga getar kan mesinnya? Ah, kalau mundur. Bang Daniel udah pakai seat belt? Udah, Om. Ntar lah, Pak, aku pakai dulu, Pak. Capek aku nanti. Kalau bak mobilnya kayak gitu dipakai. Loh. Kalau kita ditabrak orang juga sama mentalnya. Ya, tapi kan enggak kayak gitu bak mobilnya. Nah, pegangan ya kan. Ini bukan off road nih, rally nih. Apa kayak seat belt jadinya?